bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan nasib bangsa, nasib rakyat bergabung. Tidak pernah gua menuju. Saya sudah ada di sini. Hebat. Selamat datang di kanal YouTube Kuntang TV. Hari ini kita akan membahas kampanye yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di wilayah Merauke, Papua. Berdasarkan pemantauan Kuntang yang ikut dalam tim rombongan kampanye Ganjar ke Merauke, tampak masyarakat sudah berbondong-bondong menyambut kedatangan Ganjar di bandara. Mereka datang dengan menggunakan atribut-atribut kampanye, dan sebagian dari mereka bersiap untuk melakukan tarian-tarian tradisional sebagai tanda penyambutan terhadap calon presiden nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo dan ratusan warga yang sudah berkumpul pada calon bandar sejak pagi hari ini dengan antusias menarikan tarian Tibe. Tarian Tibe adalah tarian khas suku Asma yang lengkap dengan pakaian adatnya dan musik khas tradisional Tiva. Mereka kemudian menyematkan noken dan mahkota kepada Ganjar sebagai tanda penghormatan sebagai calon pemimpin Indonesia. Menurut Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Asmat, Marcelus Yemkai, antusias warga ini karena mereka melihat Ganjar sebagai orang yang sudah dekat dengan masyarakat Papua. Apalagi politisi berambut putih ini datang sedang di para mahasiswa Papua yang sekarang masih terus menyebut kunjungan Ganjar ke Papua tidak sekadar pas kampanye presiden yang melakukan kunjungan ke Papua. Ganjar juga menyempatkan diri untuk berusukan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, terutama petani yang ada di Merauke. Pada berusukan tersebut, petani mengeluhkan kekurangan peralatan pertanian atau mekanisasi pertanian, khususnya traktor yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, khususnya produksi padi. Demikian laporan langsung jurnalis Kuntang TV dari Merauke, Papua. Tetap pantau kanal YouTube Kuntang TV untuk mendapatkan informasi terkini seputar bisnis dan investasi. Sampai jumpa.